Selamat datang pemirsa di segmen Q&A special 200.000 subscriber yang seharusnya ini perayaan special 100.000 subscriber. Cepat juga ya? Iya, gak nyangka secepat ini naiknya. Saya Zaki dan saya Razik. Kami akan menjawab pertanyaan kalian di postingan berikut ini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari Suhani Mission. Assalamualaikum Bang, udah ada penghasilan belum? Rencana nanti habis lulus ngapain Bang? Pakai rig apa? Ada rencana mau ganti style animasi enggak? Udah itu aja. Terima kasih BTW selamat untuk 200.000 subscribernya. Semoga sukses terus dan saya bisa nyusul. Amin. 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 Alhamdulillah, channel ini sudah dimonet pada tanggal 26 Januari yang lalu. Jadi otomatis saya sudah mulai berpenghasilan. Saya menggunakan rig ANFR versi 1, tapi untuk matanya saya ganti dengan rig yang lain. Setelah lulus SMA, saya berencana untuk melanjutkan kuliah untuk masa depan saya juga. Kalau rencana style animasi, iya, untuk projek animasi original kami, kami akan mengubah style animasi kami. Jadi animasi original ini berupa animasi original series animation. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bang Farel dan Ian's Gaming. Aku mau nanya, kamu nge-YouTube itu terinspirasi dari siapa? Oke, jadi yang menginspirasi saya untuk membuat animasi Minecraft ini adalah Minecraft Animation Indonesia. Saat itu saya masih SMP kelas 1. Mau juga dong skin saya ada di Rewen seperti YouTuber-YouTuber terkenal itu. Jadi saya mulai membuat konten game Minecraft bermodal HP dan headset. Oke, kita ke mainin sekarang ya teman-teman. Kita akan mencari diamond dan besi dan redstone. Dalam banget nih. Oke, dah sampai ke puncak dunia ini. Dunia. Tapi kurasa itu bukan keahlianku, maka saya cari cara lain, yaitu menjadi animator Minecraft. Dan ini hasil awal saya menjadi animator. Ya, waktu itu saya masih menggunakan software Minimator versi 0.6.2. Di versi ini, pencahayaan, grafik, timeline kurang bagus atau tepatnya terbatas. Kenapa saya pakai versi ini? Karena saat itu PC saya nggak kuat menggunakan Minimator versi terbaru, sering force close. Pada tahun 2020, saya membeli VGA GT730 dari hasil tabungan saya dan ini cukup membantu saya untuk membuat animasi Minecraft. Saya juga dulu pernah jadi member di salah satu komunitas yaitu Unity of Animator Main ID. Tapi ya, 2 tahun belakangan ini komunitasnya tidak ada aktivitas. Pertanyaan selanjutnya dari Earthball. Halo Bang. Halo juga. Halo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Wolfie Boy Kuns Gaming CH. Bang, pasti bikin animasi Minecraft pakai Minimator terus tinggal di mana? Nggak ngasih tahu, disamperin Ucok dan Poci loh. Iya bro, saya menggunakan Minimator. Pertanyaan selanjutnya dari Dino. Bang, lu coba pakai apa bang? Pakai air. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Algifari. Bang, pengalaman jadi YouTuber gimana sih? Sama seperti jawaban sebelumnya, tapi saya tambahin di pertanyaan ini. Pengalaman saya dalam bidang animasi memang gak gampang. Dulu awal saya membuat animasi gerakannya terlalu kaku, namanya pemula. Namun tiap berselangnya waktu, saya terus memahami cara membuat animasi agar terlihat lebih baik. Lalu YouTube mengeluarkan fitur terbarunya yaitu short. Cara pembuatan videonya simple, gak sepanjang dan serumit video reguler. Durasi videonya juga singkat, dan itu cukup membantu saya dalam perluas jangkauan penonton.
Udah, itu aja. Tanya selanjutnya dari Nevin B2K. Bang, aku bisa bernafas loh. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Zero. Agamanya apa, Bang? Agama saya Islam. Dan ini banyak yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Yaitu pertanyaan dari Aidan Ganteng. Asal mana, Bang? Saya berasal dari Sumatera Barat, Kota Pariaman. Oke, pertanyaan berikutnya dari Samsul Anwar. Bang, aku mau nanya, jam dibuat jam berapa? Jam ke-25. Pertanyaan selanjutnya dari Syahdrina Official, Dimpi Arts, dan Bang Farel. Bang, udah punya pacar belum? Atau udah nikah, Bang? Belum keduanya. Pertanyaan selanjutnya dari Lia. Abang itu masih sekolah atau udah lulus? Saya masih duduk di bangku SMA kelas 3. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Syafaraz Ahmad Davasya. Bang, mau nanya, abang lahir di mana? Saya lahir di Kuala Lumpur. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Saputra Craft 8146. Bang, kapan face reveal? Dikarenakan saya belum mempunyai kamera yang bagus, jadi saya targetkan dulu 500 ribu atau 1 juta subscriber. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Al-Karim. Bang, gimana masukin gajah ke kulkas? Pertanyaan selanjutnya dari Evi Ristianti. Nama Nabi ke-10, Nabi apa, Bang? Gak boleh lihat Google. Nabi ke-10, Nabi Yakub. Ya enggak, Bang? Aku cek Google. Oh iya, benar. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Rahman. Bang, kenapa matahari tenggelam? Gak boleh nyontek Google. Nih, aku kasih clue. TDK BS BRNN. Ayo apa yo? Tidak bisa beneran. Berani. Apa nih? Tidak bisa berenang. Oh. Iya, kan tenggelam. Dari Maulah. Selamat, Bang, 100k subscribernya. Terima kasih. Selanjutnya dari Darmawati. Harus rajin buat konten biar punya 1 juta subscriber. Amin, saya akan berusaha. Dan selanjutnya dari Gilbert MC. Bang, aduh prof banget dari 100 subscriber sampai 100 ribu subscriber. Mantap. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Terima kasih karena telah ikut memberi pertanyaan dan komentarnya untuk event perayaan ini. Dan mohon maaf atas keterlambatan upload video ini dikarenakan saya memiliki kesibukan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Yang seharusnya video ini saya upload di minggu lalu, tapi setidaknya video ini dapat saya upload untuk menepati janji saya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Oh,